Ya Tuhan, pada hadirin
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid-darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mujab sabar rajul fa akhbir maka kabari wali ini sun an amarati ya saking biro-biro tengeri as-saah. Qala tau sapa kanjeng Nabi Handalida iku yen ta mulai raken sapa alamatu juga robbataha ing bendorone amat. Ai sayyidataha tegese bendorone amat. Yakni ngersaka sinten kanjeng Nabi ya suru akeh apa ukurul auladi wani pira-pira anak di umatihi maring pira-pira ibuke aulad. Payu amiluna hunna mongko nglakokake sapa amat ing sapa aulad ing umahat muamalat sayyidi ing koyok melakukake bendorone umat tahu ing ibu ing minat yohanati saking ngino-ngino wasabila disui hasbun melanjutkan hadis yang kemarin yaitu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki datang di hadapan Rasulullah kemudian merapatkan lututnya lutut dia laki-laki dan lutut Rasulullah seraya tangannya memegang paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam tentang iman dan semua dijawab dengan baik Rasulullah dan dia membenarkan. Kemudian tentang hari akhir, Rasulullah menjawab mal mas'ul a'lamu, yang bertanya as-sa'il a'lamu minal mas'ul, yang bertanya lebih tahu tentang hari kiamat. Kemudian rojul tadi berkata akhbirni an amaratiha, coba ceritakan kepada saya bagaimana tanda-tandanya. Qala antaladal amatu robbaka, jika sudah ada hamba sahaya melahirkan putra dari majikannya. Ini hanya kalimah sanepoan, artinya bahwa akan ada zaman di mana seorang anak akan berani dengan ibu, anak berani misui dengan ibu, anak berani berbuat tidak baik dengan ibu. Sudah ada belum? Banyak, masya Allah. Jadi sekarang sudah nyata hadis itu. Banyak anak-anak kecil, anak-anak bahkan gede, bahkan dewasa, ibunya dibisu-bisui, kadang dibentak-bentak, masya Allah. Itu tidak boleh. Dalam Al-Quran dikatakan, "Fala taquluma uffin." Bilang, gitu aja enggak boleh kok. Apalagi membentak-bentak. Maka ini tanda datangnya kiamat untuk yang satu ini sudah lama terjadi. Nah, ibu sebagai, bukan sebagai dimuliakan sebagai ibu, tapi sebagai pembantu. Gimana? Ibu yang ngomong anaknya, yang gendong anaknya. Nah, ini putu nih, putu gendong ibu ibu yang masak, anaknya tinggal makan, masya Allah.
Ini sudah terjadi dan dianggap sepele, tapi itu perkara besar. Yang mana seorang ibu harus dimuliakan, harus dimuliakan. Jangan sampai ibu kemudian hanya tegasnya ngomong cucunya. Ya di rumah kamu begitu. Ngomong butuhnya, masya Allah. Dah gitu masak lagi, natano lagi. Sehingga anak yang tinggal jeklak. Bahasa kasarnya jeklak. Jadi tinggal makan. Ini masya Allah sudah merata. Nah ini tanda-tanda kiamat. Pada saat Rasulullah dulu menceritakan bahwa akan ada antaridal waladu antaridal, jadi akan melahirkan seorang amat dari majikannya. Artinya apa? Ya seperti itu. Pada zaman Rasulullah sudah dikatakan ini. Jadi ada juga yang terjadi demikian. Misalnya pembantu kawin dengan majikannya. Nah kemudian mempunyai anak. Ya kan anaknya jadi anak majikan ini. Jadi anak majikan. Nah itu sangat disayangkan. Insya Allah. Tapi gimana lagi sudah? Wong sudah dawuhnya Rasulullah. Dan itu pasti terjadi. Dan sekarang sudah terjadi. Nah. Kemudian nah dia memperlakukan ibunya seperti pembantu. Enggak benar dikit ibu ini wani lono ibu saya sampai sekarang dan semoga seterusnya jangan sampai melokno ibu saya. Ibu itu bagi saya adalah jimat. Harus diru, barang siji sing kudu diru, dirumat. Nah, kalau dilolokno terus gimana? Jadi, saya yang tua begini saja masih boso sama ibu saya. Kalau kalian, sama ibunya boso enggak? Nggih, mong gitu. Lihat Eka boso, alhamdulillah. Kalau mau boso, alhamdulillah. Tapi kalau boso gi dalam lapo moknya lho mbak. Nah ini boso tak cuil ngerti ini mau bahasa nge mbak sampun bisa duk, bisa baru mbak, bisa buat korai sampun. Nah itu gapi uwake mbo asrasane ku. Nah iku ganti akeh mbo. Jadi orang tua diperlakukan sebagai seperti budak. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Ini hampir merata sehingga sekarang bolehkan kamu untuk mulai berboso sama ibu kamu. Kalau sekarang kalian tidak boso dengan ibunya, nanti anaknya misoi sampean. Enggak akan boso sama sampean. Jadi sekarang kalau sampean boso sama ibunya, nanti anaknya itu boso dengan kalian. Ini penting. Jadi mulai sekarang agar ditanamkan, dibiasakan untuk biasa boso dengan ibunya. Nanti bangga kalau pulang, "Ibu, Unti sapunya kalau tak nyapu." Walah anakku pintar ya masya Allah. Nah alhamdulillah. Hanya itu kebanggaan orang tua. Terus mau budal mana sangun ditambah sampai alhamdulillah. Nah, yang sangunya tambah kok repot kamu. Gak bisa cerdas. Ya di rumah pakaiannya ibunya pun ibu ingkang kau tahu di kong bayi itu yo, terus istri kau rapi, mening-mening,
Nah, udah gitu sabun bu, niki pun kula selesai. Yo upai dah. Yo upai, enggak usah. Nanti sudah dengan sendiri, sendirinya orang tua akan mengerti. Enggak usah bawa kandani. Pun orang satu ke ibu lali. Langun lo sama dia tadi teman. Husnul dan saja. No, dan anak indah dan abdi. Makanan abdu fiyonya. Saya itu akan ada. Kata Allah, saya itu akan ada. Ketika hambaku meyakinkan ada, dan saya akan menolong hambaku manakala hambaku mau menolong yang lain. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, ya jangan kesusah minta tolong kalau anda belum menolong orang lain. Jadi tolonglah orang lain, Allah akan menolong kita. Dan jangan harapkan sesuatu dari pertolongan tadi dari orang tersebut. Itu yang utama, ya. Ya tolong saja, sudah dari Allah, tolong. Nanti Allah sendiri yang akan menggantinya atau menggajinya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau antara yang dengan isiro Allah kufar dari pira-pira wong kang modal al purata membuka aurati al alat kang fakir roa asyadi pira-pira wong kang angon putus ia tato waluna kali tuduran sopo murat pil bunian dalam pira-pira bangunan. Ya, ni. Ya ni kesakan sini kan jenabi ya siru. Berarti opo al asafil wong kang pira-pira asal kalau meluki koyo pira-pira rojo. Jadi yang kedua, banyak orang kampung, orang udik yang enggak pernah sandalan, pakai baju aja jarang, atau antok gitu. Nah, kemudian tiba-tiba dia berangkat ke kota, bekerja di kota, menghasilkan banyak uang, dan di rumah akhirnya, waduh, memugar rumahnya. Dan api-apian omah, yang satu bikin ini, yang satu bikin itu. Ini sudah saya tengarai dari dulu, orang Siman juga begitu. Yang saya lihat beramai-ramai ke Jakarta, pulang bikin rumah baik-baik, api-api, singgah di Tumboni. Nah, sekarang sampai sekarang juga masih ada. Dua rumah yang baik, itu entah berapa M yang yang tidak ada orangnya, yang tidak ada orangnya. Gimana wapi, mari gawe dadi titik ditinggal. Bonedoyo mulai rong dino lepek apa ngersi oma. Terus kerioyo, marioyo oleh saminggu mudik apa mudik mulai. Baca kata lagi. Nah itu budaya itu. Akhirnya umamnya wapi tapi gak enak isi ini. Yang senang siapa? Yang senang Mbak Siti Kus. Mbak Siti Kus itu masya Allah senang umamnya wapi makrom. Dikerokoti apa? Piane atapnya dikerokoti bolong. Alhamdulillah. Tahu-tahu pulang lagi lebaran, wah sudah atapnya rumahnya sudah jebol semua, didandani maneh. Wis dadi ditinggal maneh. Begitu seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya apa namanya? Wah, tidak ada gunanya. Digunakan untuk satu tahun sekali pulang atau setengah tahun pulang. Nah, mindah nih. Nah, 1M habis 2M tiga masjid atau pondok atau tempat ngaji, masya Allah. Dia setelah membangun pondok dan masjid, dia kembali ke Jakarta. Setiap hari dapat transferan pahala. Di pondok berapa orang yang menghuni pondok itu?
semua baca Quran semua, berapa yang ia dapat? Kalau pikirannya waras, bukan waras ya, kok sawangannya pikirannya encer itu ya begitu. Mending ada bagian rumah, mendingan tak bikin pondok. Kemudian ada yang ngaji, saya dapat bagian terus. Ini yang perlu dirubah pemikirannya. Rumahnya biasa saja lah, nggak sampai mm-an, wong 300 juta saja tidak jadi rumah. 150 juta jadi atau 50 juta jadi. Kalau biasa itu ya berapa, enggak habis juta-jutaan. Nah itu. Jadi mereka membangun rumah tinggi-tinggi yang asalnya dia orang, yang asalnya dia orang apa? Kampung, orang udik yang enggak pernah sandalan, wah pulang dari Jakarta Masya Allah pakainya sudah perlente, sudah luar biasa, kemudian bangun rumah dan begitulah seterusnya. Itu nanti apakah enggak ada hisabnya? Ya ada. Kamu bikin rumah habis berapa? Ya harus dijawab. Kamu tempati? Tidak. Mubadir? Iya. Nah kalau dibuat masjid atau pondok atau sekolah, ya ditanya Allah, kamu sebagai awal untuk apa? Untuk pondok, untuk masjid, sekolah. Terus iya, saya menghalilai ta'ala, saya ikhlas karena Allah ta'ala agar saya dapat kiriman tiap hari kalau nanti saya sudah meninggal. Sadaqta, benar kamu. Nah kalau begitu, Masya Allah. Jadi sekali lagi kita harus ingat, kita tuh akan mati. Kita tuh akan mati. Kalau sekarang berjualan lagi ramai, alhamdulillah. Tapi ramai itu kemudian hasilnya bisa dibuat membeli ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru bagus. Ada sebuah kisah, kala itu ada seorang pemuda sedang bangun istana. Udah berseparuh, ada wali lewat. Ini mau dibikin apa pak? Mau dibikin istana pak. Oh, habis berapa? Ini baru separuh, kurang separuh. Kira-kira ya 50.000 dirham. Banyak sekali pak. Iya. Andai kata uang segitu saya minta, kemudian saya tukar dengan bangunan yang lantai emas, lantai perak, dindingnya emas, itu gimana? Bapak siapa? Gak perlu tahu saya, yang penting kamu gimana? Oke lah pak, saya mau. Nah, jadi akhirnya 50 ribu dirham dikasihkan pada pada tamunya tadi. Seraya membuat tulisan, uang ini saya serahkan dengan janji saya akan dikasih rumah di akhirat dengan sifat lantainya perak, dindingnya emas, terus dikasih materai di tanda tangannya. Terus yang orang yang tamunya tadi, baik, saya juga tanda tangan atas materai. Nah, terus apa? Uang 50 dirham dan 50 ribu dirham kemudian dibawa pulang oleh
seorang wali ini. Ya, rengkek-rengkek. Setelah pulang, wali ini tiap hari ngambil dibagikan orang semua. Enggak ketaruh. Jadi fakir miskin dibagi. Bagi, terus diambil terus sampai habis. Dan dia tidak menggunakan sepeser pun untuk manusia semua, untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka di hari itu, dan biasa wali tahajud sukanya. Nah, saat tahajud di rakaat terakhir, ketika sujud, dia ada lipatan kecil. Ditulis, tertulis, dibuka. Salah-salah dibuka, apa ini? Ternyata telah Allah penuhi janjimu. Jadi tulisan kecil tadi surat tadi ada, dan kemudian ditambahi tulisan telah Allah penuhi janjimu. Masya Allah, wali ini kemudian terperanjat. Masya Allah. Kemudian dia mencari pemuda tadi. Sudah 3 hari enggak menemukan. Terus tanya orang, "Pak, ini banyak pemuda itu ya?" "Oh iya, Pak. Tapi apa? Sudah meninggal 3 hari yang lalu." Masya Allah. "Terus siapa yang memandikan?" "Itu, Pak. Namanya siapa?" "Namanya Fulan." Terus istrinya ditemui. "Yang memandikan siapa kemarin?" "Fulan ini, Fulan itu." Dicari, ketemu. "Kamu yang memandikan?" "Iya." "Yang mengkafani?" "Iya." "Kemudian apakah kamu meletakkan sesuatu?" "Iya, pesannya beliau itu kalau aku mati tolong tulisan ini dicancang, ditaruh di apa dadaku." Wasiat itu. Ketika mati meninggal, maka tulisan tadi yang ditandatangani wali tadi itu dimasukkan dalam dada, diikat dan di apa? Tutup dengan kain kafan. Setelah itu seorang wali tadi kemudian mengambil disakunya. "Apakah ini kertas yang kamu lakukan?" "Iya, betul, iya." "Allahu Akbar." Kemudian seorang Malaysia tunduk sujud kepada Allah SWT bahwa Allah telah menunaikan janjinya kepada hamba tersebut. Kemudian Malaysia tadi bercerita kepada orang-orang sekitarnya. "Alhamdulillah, Allah telah memenuhi janjinya. Dia di surga telah dijadikan, telah Allah bangunkan istana yang luar biasa." Dan seterusnya. Kemudian yang lain, saya pak, saya ikut sekarang, saya enggak mau pergi rumah, saya enggak. Semuanya ikut begitu, Masya Allah. Walhasil, itulah cerita yang sangat indah dan sangat tidak masuk akal sebetulnya. Tapi ini persoalan iman. Iman itu tidak perlu butuh akal, tidak butuh akal. Iman itu yakin saja. Jadi dia mau bangun rumah, kira-kira usianya sudah kerosong. Usianya aku SD mati. Terus ada wali lewat begitu, dia jaminkan kepada wali untuk rumah di surga. Alhamdulillah, dia dapatkan semuanya di surga Allah. Semoga kita dapat demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. "Kemar kalau kau mengkomen di dalam sahabat Rasul, kalau itu mengkomen mana yang sulit, hal yang ingin dalam musuh sulit.
ai zaman kadang tegese mongso suwe. Cuma kala maka mung iki sama kan Nabi ya Umar, ya Umar. Atadri, ana to ber rosiro. Man iku sapa asail kaya kang takon, kul tu matur nyuwun Allahu ta'ala Allah wa Rasulullah sallallahu. Nah, kemudian Rasulullah meneruskan ketika Rajul tadi berada di depannya Rasulullah dan bertanya kemudian menjawab, dijawab Rasulullah dan dia benar mengatakan sedekah benar engkau. Nah, itu tadi para sahabat yang mendampingi Rasulullah itu ketenggangan. Lama sekali enggak bisa bicara apa-apa. Sampai kemudian Rasulullah menyapa, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang datang ke sini tadi? Maka Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ketahuilah Umar, yang datang tadi adalah Malaikat Jibril mengajarkan iman kepada kalian semua. Kala nanti kau sop at-tajir subuki sop ayu ma'am subuki al-islamu tawi islam ahmalu iku pira-pira penggawaan al-jawari al-amalu jawari iku pira-pira penggawaan anggota badan wala yutabaran oratin bilang-bilang ku islam illa ma'al iman angin sertani iman wal iman utawi iman tasdikul qalbi iku oleh beneri hati wala yutabaran oratin bilang-bilang ku iman illa ma'al talakudi angin serta ini mengucapkan bisyahadat ini kelawan syahadat. Nah, kemudian setelah rajul itu pergi, Rasulullah menerangkan dengan Sayyidina Umar, ketahuilah bahwa itu dari Malaikat Jibril. Artinya apa? Sahabat itu mengetahui siapa Malaikat Jibril itu. Karena dia menyaksikan langsung. Dan apalagi ini berkaitan dengan iman. Tentang Islam, tentang iman, tentang hari kiamat, qada dan qadar dan sebagainya. Maka alhamdulillah sahabat itu sudah mengetahui malaikat. Utamanya Malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala juga memberi kabar bahwa kullu sahabi udul. Semua sahabat itu adil. Artinya apa? Sahabat itu orang yang cerdas semuanya. Sekali mendengar dari Rasulullah sudah nempel, enggak bisa hilang. Makanya Quran yang saat itu belum ditulis baru diperdengarkan saja itu sudah Masya Allah, sudah nempel. Kemudian Quran ditulis yang tidak ada titiknya, tidak ada apa harokatnya, itu sahabat bisa membaca. Kalau sekarang itu membuat pecat kabeh kira-kira. Enggak ada titiknya, gimana membedakan ya dengan qaf, gimana ya dengan nun, tak dengan ba. Ini sahabat mampu. Sehingga dulu banyak sekali orang yang hafal Quran zaman sahabat itu. Banyak sekali orang yang hafal Quran. Makanya sahabat itu cerdas-cerdas. Sehingga diberi hadiah oleh Allah bisa melihat malaikat Jibril di dunia. Jadi malaikat itu ada. Seperti dalam kaidah iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa fil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi iman itu iman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini kalau sahabat tidak saja iman tapi melihat langsung. Kalau kita
Jauh, jauh sekali dengan para sahabat. Sahabat setiap hari bergaul dengan Nabi. Tapi alhamdulillah kita dapat doanya Nabi. Tuba liman amana liman ro'ani wa amana nabi. Sangatlah beruntung orang yang iman kepada saya dan orang yang iman kepada saya dan melihat saya. Sekali. Nah, kemudian ketika mengatakan lagi Rasulullah, wa tuba liman lam yaroni wa amana nabi. Dan bahagia, beruntunglah orang yang tidak melihat saya tapi dia iman kepada saya. Ini maka sahabat bertanya, jadi nanti orang yang tidak bisa melihat sampean ya Rasulullah akan lebih beruntung? Iya, mereka tidak bisa melihat saya tapi iman kepada saya. Kalau kalian bisa melihat saya, iman ya sudah wajar. Tapi orang-orang di zaman akhir tidak bisa melihat saya tapi masih tetap iman kepada saya, itu yang luar biasa. Nah, kita dapat ini. Kita dapat ini. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nih. Kemudian Imam As-Subki mengatakan bahwa iman Islam itu adalah melakukan anggota badan melakukan perkara atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi tidak cukup, harus dengan iman. Jadi Islam dan iman itu seperti mata uang, bolak-balik gitu. Islam tok ka iman ya gak bisa. Iman tok ka Islam ya ora Islam. Ya kudu iman ya Islam. Jadi hatinya meyakini, kemudian amal jawarih juga dilaksanakan. Jadi kedua-duanya berjalan seiringan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala nukil An-Nawawi sinten Imam Nawawi bicara muslimin ing dalam syara'i muslim ittifaq ahli sunnati ing kesepakatan ahli sunnah wal muhaddisina lan qira'a ahli hadis wal fuqaha lan qira'a ahli fikih wal mutakallimin lan qira'a ahli kalam ala anna man ing atas sesuhune wong amanatan iman sopoman bikol bini kelawan atin iman walam yantik lan ora ngucapakan sopoman bilisanihi kelawan lisan iman ma'a kudratihi sumertani mampu iman kana mungko ono sopoman mukhalatan iku dan langgengakan binari ing dalam neraka indah habis tutup. Nah, jadi Imam Nawawi menukil dari beberapa pendapat ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir bahwa orang yang meyakini kepada Allah tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat itu dia di dalam neraka selama-lamanya. Artinya orang yang meyakini kepada Allah namun tidak mau mengucapkan syahadat itu tidak Islam, dia tidak iman. Jadi iman itu mutlak harus dikatakan dan diamalkan. Artinya bagaimana? Hatinya mengatakan, kemudian anggota badannya melakukan apa yang diyakini itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah. Itu menjadi keyakinan yang harus diyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada dan tidak sama dengan makhluk.
Jadi jangan membayangkan Allah itu gini-gini. Semua bayanganmu itu salah. Itu dibayang-bayangi syaitan. Jangan pernah membayangkan Allah gimana-gimana. Udah yakin dalam hati Allah. Ada. Dalilnya apa? Ya semuanya ini yang ada di dunia ini semua ciptaan Allah. Masih kurang? Nggak bisa contohnya sekarang. Apakah ada seorang tukang yang bikin kursi? Nah, kursinya berpikir, oh, nah, apakah tukang itu seperti saya ya? Kakinya empat ya? Ya tidak mungkin. Dan ternyata juga kakinya tukang ya dua, tidak empat. Jadi ahli tafsir semuanya, ahli fikih, para fuqaha itu sepakat bahwa orang yang hanya meyakini Allah tapi tidak melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu belum Islam. Sebab dia akan langgeng di neraka. Jadi mutlak melafadzkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah mutlak itu harus. Harus. Tidak bisa tidak. Bahwa Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku nak naksani ingsun ing sedene kelakuan ora ana bukan kecepot among Allah lan naksani ingsun ing sedene kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Ini harus dipatri dalam hati kita. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Nah, di sinilah setelah iman kepada Allah, nah, kepada malaikat kita juga begitu. Malaikat itu ada. Dan di tangan kanan kiri kita mencatat setiap hari yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah makan. Memang kalau ciptakan makhluk seperti malaikat itu, ya gunanya seperti itu. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yafa'luna ma yu'marun, dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Untuk sujud ya sujud saja selamanya. Enggak punya capek, enggak. Enggak makan. Yang bikin capek kan makan itu. Terus lapar, terus letih, terus capek. Kalau malaikat enggak punya lapar. Begitu juga malaikat yang di kuburan. Malaikat bukan dalam akhir yang menanyai kubur itu. Nah, kalau sudah ketemu orang mukmin, iman ya enak-enak saja. Tapi kalau ketemu orang yang masya Allah, na'udzubillah, kafir, orang yang munafik, walah masya Allah, nggak pernah istirahat, digebu terus. Mengani ono telung dinane, pitung dinane itu juga dalam rangka itu. Malaikat enggak wabui bang blang blang, orang nanti capek. Maka yang itu harus menolong dengan doa. Kalau ada doa berhenti memukulinya. Kalau nggak pernah didoain, yo wes acur mumur mati. Kalau pernah didoain ini dijar nongrundung kayak kebo. Ya wes bacaan mereka telan, sikat aja, tiang. Sudah, habis ini. Adik mereka tidak punya capek. Jadi semalam, komersial yang 2 tahun, 9 tahun, sudah iya aja. Nah, kita terus kasih tolong dengan doa. Masya Allah. Makanya doa orang tua itu pun penting. Tahlilan itu pun penting. Ya untuk begini ini. Untuk menolong yang dikubur. Billahi wa ma'akil kutubi, dengan kitab-kitab Allah kita yakini. Rasulihi, dengan rasul Allah kita yakini. Wa yawmil akhir, dengan hari akhir sebentar lagi kita yakini. Wa fil qadri khairi wa syari, juga begitu. Ada kita di kena musibah, itu sudah qadarnya Allah. Tapi kita berhak untuk menolaknya. Dengan apa?
ya dengan baca doa atau langkah-langkahnya itu. Tapi kalau masih sudah dihindari begitu masih kena, ya sudah itu waktu kodarnya Allah, sudah kita terima, udahlah Allah yang memberikan, gimana lagi. Jadi kembali kepada permasalahan bahwa Imam Nawawi mengatakan dan bersepakat dengan beberapa fuqaha bahwa Islam itu, iman itu harus dikatakan dan dilafadzkan. Harus ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau lihat di apa, di beberapa media kemarin itu orang apa, Jerman itu lucu ya, bahasa Jerman syahadatnya ada masal, syahadat masal. Oh, banyak beribu-ribu orang ada yang nonton dengan bahasa Jerman. Ya tetap asyhadu an la ilaha illallah wa anna asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan alhamdulillah kita sekarang banyak teman di Jerman, sekarang sudah banyak teman di Spanyol, juga banyak teman. Dan Spanyol 500 tahun enggak ada azan. Sekarang ada azan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jam berapa? Oh, sudah jamnya merangkak terus. Dan insya Allah bisa kita kembali. Wallahualam bissawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.